jaga kayak plug-in gitu. Kasih mas. Oke, ini jadi dilatih di rumah aja ya, kan seorang lagi sama tekniknya cuma duduk itu jalur hara dua. Dan sekarang yin yang ini teknik yang masih dan tian. Saya di kriya satu ini yin yang ini mengembangkan saya dari microcosmic orbit meditationnya dari Tao ya, dari Natasha atau Tao. Tapi saya kembangkan menjadi lebih sederhana, jadi lebih mudah diaplikasikan oleh teman-teman para Buddha zaman now, jadi lebih simpel. Tekniknya juga sama dengan di kriya satu saya banyak sekali bicara dantian, hara, karena saya pikir ini basic banget. Energi kita harus gede dulu, gudang energinya harus benar-benar terbuka dan aktif dulu. Kalau udah terbuka, aktif, udah dilatih, kita mau nantinya mau belajar yang lain-lain. Karena ini, jadi dia tuh kayak ini ya, Osu juga pernah bilang, saya sepakat juga sama Osu. Dantian ini seperti sumber energi. Ketika dia aktif dan terbuka, dia akan membagikan energinya ke pusat-pusat lain, baik itu nanti kundalini, baik itu cakra-cakra, baik itu yang lain-lain. Jadi dantian ini dia kayak pusatnya gitu. Nantinya kita kalau melatih kundalini atau melatih anahata atau cakra-cakra yang lain nggak masalah, bisa. Tapi bahan bakarnya harus ada dulu. Nah, bahan bakar energinya ini di lower dantian. Tekniknya dari mulai yang paling sederhana. Kalau Osu selalu menyebut hara, ya, pusat hara. Dia malah bilang hara itu bahasa Jepang. Hara itu dari bahasa Jepang. Orang Jepang tahu sekali tentang teknik hara. Makanya disebut harakiri. Harakiri kan guru di dalam bahasa Jepang itu disebut itu. Jadi kalau katanya orang pusat kematiannya itu dari daerah pusat kehidupan kita. Kalau teknik Osu ini sangat sederhana malah. Dia hanya memperhatikan hara, bernafas di hara. Jadi 2-3 inci di bawah pusat, kita relax nafas aja. Sambil dirasakan haranya, buat koneksi, buat ketemu nafas relax, buat ketemu organ aktif. Cuman ini aja, sadar hanya menyadari hara. Itu tekniknya Osu. Itu juga bisa, banyak sih teknik-teknik untuk hara. Salah satunya yang ini saya simpulkan aja. Nah, tekniknya adalah dari dantian bawah. Tapi saya mau kasih yang lebih jalurnya lebih dari atas aja, karena dari pengalaman saya belum bikin gambarnya. Jadi belum bikin gambarnya yang dari pengalaman saya. Kita turun ini, kita akan melibatkan jalur depan dan belakang ya. Jalur depan belakang udah tahu ya bahwa kita punya jalur depan, jalur belakang, jalur yin depan dan jalur yang di belakang atau jalur arohan dan awarohan kalau bahasa kriya yoganya. Nah ini juga disebutkan, atau kalau bahasa taunya itu functional channel dan governing channel. Jadi jalur depan dan belakang, jadi bentuknya kayak satu putaran orbit tuh, kayak dari dantian kembali lagi ke dantian, itu adalah satu putaran orbit. Kalau teknik yang mungkin teman-teman yang udah online udah pernah saya berikan kan, dari dantian tarik nafas, gantian ke bawah, pulang kembali ke belakang, pulang ekor, tarik nafas tuh, nafas ya, tarik nafas, naik, pulang punggung, itu masih posisi inhale ya, terus aja nafasnya di bawah sampai ke mahkota kan, turunin ke ajna juga biasanya, sampai di ajna, hembuskan, exhale, jalur depan turun, balik lagi ke gantian. Satu putaran mikrokosmik orbit. Sampai di sini ada yang bingung atau ada paham kira-kira? Baik kan? Kalau yang udah online sih udah sering yang baik kan? Yang saya kan harus energinya kan harus apa sih diaktifkan itu yang di arah terus kiri-kirinya aktif atau tidak aktifnya kan? Kalau yang terasa banget dari kita gak gampang capek. Itu gak mau capek. Energi. Itu kan jelasannya kita wujudnya. Maksudnya kenapa kan? Keemasan dan besar. Keemasan dan besar sebesar kepala kita. Oh, ketika itu, ketika melihat itu berarti juga. Dan pada tempatnya. Dan dia sebenarnya nantinya dia mengalir sih, dia menghidupi cakra-cakra yang lain. Dia mengalir, dia juga tempat penyimpanan, dia menghidupi, mengalir. Jadi
ada yang menyebut Sea of Key, lautan Ki, dan kayak ini. Ada yang menyebut gudang energi, tempat nyimpen. Nantinya ujung-ujungnya latihan apapun enggak itu nyimpennya di situ, ngambilnya di situ, nyimpennya di situ. Kalau misalnya kita lagi capek nih, capek misalnya semalam kurang tidur ya, kita latihan yin-yang ini 1-2-3 siklus benar-benar aktifin dan dead, itu langsung fit lagi. Dia tuh kayak sumber, kita bisa ngambil energi dari situ. Saya tadi malam cuma tidur 2 jam karena saya melakukan ada penyelarasan atau api suci Shambhala tadi malam, harus menyelesaikannya. Cuma 2 jam tuh, kalau pas lagi gak enak gitu, saya latihan ini 1-2 siklus udah kayak orang seger banget lagi. Jadi ini memang dan ini gak main-main, dia gudang disebut Sea of Ki, gudang energi itu memang tempat energinya. Yang Hatha Yoga coba deh, kalau ada latihan dantian pasti gak cuma capek. Kalau lagi banyak aktivitas, misalnya ada hari-hari banyak aktivitas lagi sibuk, latih ini dantian. Dari mulai yang paling simpel, yang tekniknya Osho tadi itu kalau gak ada waktu cukup sadari. Sadari bernafas di dantian itu udah cukup. Kalau misalnya ada waktu, diputar-putar kayak mikrokosmik. Tapi mungkin nggak langsung sekali latihan langsung bisa vitalitas ya, kan harus sering sampai dia aktif, sampai dia terbuka kayak cakra lah, harus dilatih. Dan tadi kan latihnya arahnya gantian, yang hara satu itu sebenarnya juga gantian, ini juga gantian, gantian bawah. Dari tekniknya ada yang bingung nggak tadi yang saya bilang tarik nafas gantian, tarik nafas rasakan gantian, bawa turun yang tarik nafas tuh, inhale dantian, bawa turun, ini masih in ya, sampai bawah kan, tulang ekor, bawa ke belakang itu masih in, tarik nafas terus di posisi ini, sampai di ajna, ajna yang enggak hidup, sampai di ajna baru exhale, turun, exhale, buang nafas, sampai di dantian lagi, itu satu putaran, gampang kan, sangat simpel kan. Jadi lakukan tapi terus, gak berhenti. Kalau misalnya capek mau break, breaknya di dantian, stop di dantian, nafas, nafas di dantian aja. Mau break misalnya kan, mungkin nafasnya berkelip-kelip terus lanjutkan lagi, kembali lagi ke dantian. Sampai pernafasan itu kalau bisa jadi pernafasan alami lagi diem-diem. Ini kan, saya tuh suka teknik-teknik yang kayak gini, kapan aja bisa dilatih kan. Kira pojok bentar, bisa puter-puter. Ya kan, saya tuh suka yang kayak gini. Daripada yang harus cari tempat sepi yang memakan waktu, ada juga sih teknik kayak kriya putaran itu kan benar-benar butuh waktu khusus ya, ada juga yang dia bagus juga plus minus nih. Tapi teknik ini tuh lebih apa ya, menurut saya aplikatif gitu loh. Karena orang zaman sekarang kita sibuk, banyaknya kita butuh teknik yang sederhana tapi bisa dilatih kapanpun dimanapun ini. Tapi saya sekarang mau lebih detail dari ini, kita turun nanti ikuti saya dulu aja ya. Nafas mikrokosmik dulu ya, kita latihan dulu karena saya mau buka-buka jalurnya. Oke, kita langsung mulai meditasi. Untuk ini belum masuk teknik yang saya maksud, ini tambahan dari saya ya untuk pembukaan. Oke.